Nagita Slavina beri penjelasan soal tertawai Raffi Ahmad. Nagita Slavina akhirnya angkat bicara usai videonya tertawai Raffi Ahmad sang suami saat jalan di runway New York Fashion Week viral. Dalam vlog di channel YouTube RANS Entertainment, Nagita lebih dulu meminta maaf pada Raffi karena sudah menertawainya. Gigi, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa saat Raffi jalan di runway New York Fashion Week, dirinya tertawa terbahak-bahak. "Saya tertawa terbahak-bahak, mohon maaf suamiku," kata Nagita Slavina dikutip tribunnews.com, Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Barulah setelah itu Gigi menjelaskan alasannya tertawa adalah karena melihat raut wajah Raffi yang dingin serius. Sementara ia tahu betul sosok Raffi Ahmad adalah pria yang pecicilan dan jarang memasang wajah serius. "Soalnya dia cool banget, aku tahu banget dia menahan tawa terus cool," beber Gigi sembari tertawa. "Jadi aku kayak oh my god, aku terkejut," ungkapnya. Bukan cuma itu saja, Gigi tak kuasa menahan tawa karena Raffi Ahmad disebut sempat membuat kesalahan. "Soalnya dia sempat salah jalan sampai ke ujung sana," katanya sembari menahan tawa. "Ngapain, ke ujung, gue bilang," lanjut Nagita.